Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم Kita berhenti muka surat 11 Jawi. Rumi? Rumi? Dekat Barawi, Syekh Barawi. Apa? 14, muka surat 14 Rumi. Jawi muka surat 11, 1, 2, 3, 4 daripada atas. Kita akan bahas hari ini, kita kifayatul tadi. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin wa ba'in. Berkata Syekh Barawi pada tafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, thumma istawa 'alal 'arsy, pada surah Al-A'raf ayat 54 katanya, berkata Al-Kalbi dan muqatil, makna istawa adalah istaqarra, yakni tetap. Dan berkata Abu Ubadah, makna istawa tadi sa'ada, yakni naik. Kita bincang berkaitan dengan, oh tak habis lagi, tentang ketuhanan la ilaha illallah. Tuhan tu ta'rif ataupun sifat-sifat Tuhan yang kita bincang sebelum ni tidak bertempat, tidak bermasa, suci ia daripada beranak dan diperanakkan tu. Tapi katanya tidak bertempat, macam mana dengan ayat summa stawa 'alal 'arsy? Kalau terjemah summa kemudian, istawa banyak makna, dan antara boleh diterjemahkan makna tu duduk, ala atas, arash tu arash, kata tidak bertempat, kata pada ayat sebelum tu. Mana ayat sebelum tu? Dan tiada meliputi pada makan bersamaan di atas arash.
Eh, yang atas sikit tu. Iaitu dan tiada meliputi pada makan. Makan tu terlepas. Makan tu tempat. Bukan makan tu makan ni, bukan. Makan tu tempat. Jadi kata tak meliputi pada makan, maksudnya tidak bertempat. Dan tidak bertempat itu khususnya tidak bertempat dekat arasy. Tiba-tiba, macam mana dengan ayat summa stawa alal arsy? Ayat tu macam maksud bertempat aja. Itu dia nak bahas. Dalam Al-Quran, dia ada dipanggil ayat-ayat muhkamat. Muhkam. Muhkam jelas. Ayat yang straight. Ayat yang straight. Apa yang kita baca itulah maksud dia. Dan dalam Quran juga ada sebahagian kecil, tak banyak. Ayat dipanggil mutasyabihat. Ayat ni kalau baca straight, dia tak boleh. Terjemahkan begitu, dia tak boleh. Dia mesti, dia ayat majas. Ataupun orang sekarang panggil metafora. Yang membawa maksud yang berbeza daripada apa yang disebut. Kalau kita pun ada ayat tu. Mutasyabihat tu. Apa ayat yang kita ada? Yang biasa kita sebut. Kamu semua dalam genggaman aku. Ayat mutasyabihat tu kita dah guna. Hei, letih tengok ni. Bakpalah mu ni. Cerdik sangat. Mutasyabihat tu. Bukan maksud cerdik tu cerdik. Maksudnya tak cerdik. Tapi sebut lain. Kenapa sebut semua dalam genggaman? Bukan dalam tangan dia pun. Oh, tak, dia tu dah naik. Itu jadi ahli politik dah naik tu. Tapi masa dia sebelum ni, semua rahsia dalam poket aku. Tengok. Tak ada pun rahsia dalam poket. Ha, dia bukan maksud straight. Dia ada maksud lain. Kadang-kadang maksud yang lain tu bertentangan. Bertentangan terus. Terbalik. Macam cerdik lah. Maknanya bodoh. Terbalik. Kadang-kadang. Jadi dia ada maksud lain. Istilah dia panggil mutasyabihat. Dalam Quran ada juga. Gitu. Tapi tak banyak. Tapi ada. Yang banyaknya ayat-ayat muhkamat dia panggil. Jadi, antara ayat mutasyabihat adalah summa stawa alal arsh. Kalau kita terjemah, tengok kamus, kemudian Allah duduk atas arsh. Kalau terjemah. Terjemah kamus. Tapi bukan maksud tu. Kalau duduk, ni dia dah duduk. Bertempat lah. Ada tempat. Sedangkan ayat sebelum tu je. Sebelum tu je. Tak jauh ayat ni. Apa dia kata? Maka adalah ia seperti sekarang, seperti adanya dahulu juga sebelum lagi diadakan kaun. Segala alam yang pada wujud ini. Dan tiada adanya itu dilalu atasnya zaman. Dan tiada meliputi pada makan. Tak bertempat. Betul, sambung balik. Kata Allah tak bertempat bersamaan di atas arasy. Tidak. Allah bukan duduk ke arasy. Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan yang berpatutan dengan kebesarannya. Seperti barang yang dikehendaknya. Istiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atas arasy itu istiwa yang patut dengan kebesarannya. Dan tiada diketahui bagaimana rupanya. Berkata Syekh Baghawi pada tafsirkan firman Allah ta'ala azza wa jalla. Thumma stawa ala al-arasy. Maknanya ayat tu ada kena-mengena dengan ayat tadi yang bertentangan. Tadi kata Allah tak bertempat. Tapi thumma stawa ala al-arasy. Kalau kita terjemah gitu, maknanya berdebat. Ha, maknanya ada maksud lain. Istilah dia panggil ayat mutasyabihat. Seolah-olah menyerupakan ayat-ayat Quran ataupun hadis, seolah-olah menyerupakan Allah tu macam makhluk. Macam. Tapi ada maksud lain. Jadi, ulama terbagi kepada dua. Dua golongan. Dalam menerangkan ayat macam ni. Ayat mutasyabihat. Yang pertama, dia panggil ulama' terdahulu, Salafus Salih. Pada 300 tahun terawal, 300 hijrah terawal. Dia panggil ulama' tu Salafus Salih. Mereka menerangkan tentang ayat ni, dia ada cara dia. Selepas 300, masuk 400 sampai sekarang, para ulama' dia menerangkan tentang makna ayat ni, dia mendepani ayat ini dengan cara lain pula. Kita panggil ulama' khalaf. Ada dua. Satu, ulama salaf, iaitu salafus salih. Ulama 300 tahun pertama. Kalau tengok
ulama tu lahir 300 tu, ah, maknanya itulah ulama salafus soleh dia panggil. Macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam tu semua memang duduk dekat 200, 100, 100 lebih hingga 200. Imam Hanafi itu lagi awal. Jadi mereka diistilahkan ulama terdahulu, iaitu ulama salafus soleh. Selepas pada tu kalau 400, 400, 500, 600 je, sekarang 144, oh, lagilah banyak, dipanggil ulama khalaf. Itu istilah. Ulama salaf, dia tidak memberi apa-apa maksud ayat ni. Dia tak bagi apa-apa maksud. Ayat ayat sumastawa alal arsh. Dia ada banyak ayat lain dia nanti tersebut kalau sempat. Yang mana dia tak memberi apa-apa maksud ayat ni. Dia menyerahkan maksud ayat ni pada Allah. Pertama, dia beriman. Sumastawa alal arsh adalah ayat Quran. Dia beriman. Itu nombor satu. Yang kedua, dia tidak meletakkan makna tu apa. Tak letak makna. Apa? Tak tahu. Tak letak makna. Dan dia membersihkan, tanzih, membersihkan Allah daripada sifat yang tak layak. Jadi macam mana? Kalau terjemah, summastawa alal arsh. Kemudian Allah duduk atas arsh. Itu terjemah. Ulama salafus soleh, dia tak terjemah gitu. Dia terjemahkan ni. Itu ayat Quran. Aku beriman 100%. Yang kedua, istawa tu bukan duduk. Tolak tu dulu. Istawa tu bukan duduk. Apa maksud dia apa? Hanya Allah je yang tahu. Maknanya terima ayat, maksud tu, maksud asal, maksud terjemahan, maksud literal, tak terima. Bukan itu maksud dia. Habis tu apa maksud dia? Hanya Allah je tahu. Itu cara orang salafus soleh mendepani ayat ni. Sebab kalau kata Allah duduk, dah boleh duduk. Macam-macam cerita. Macam-macam. Bila duduk, duduk dengan apa? Duduk masih dengan punggung. Dah panjang lah. Dia jadi panjang. Jadi mengarut dah. Bila duduk pula, kat mana? Arash. Maknanya arah lagi besar pada punggung Allah. Ni cerita katun apa ni? Maka macam mana nak balik? Terus tak. Bukan duduk. Istawa bukan duduk. Ulama khalaf yang 400 ke atas, dia istilah dia panggil takwil. Dia memaknakan, memesongkan maksud terjemahan tadi tu kepada maksud yang layak bagi Allah. Istilah dia panggil takwil. Kerana kalau terjemah direct, seumpama membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluk, maka digunakan takwilan yang sesuai dalam bahasa Arab juga. Ini dia kata kat sini. Kata Syekh Baghawi dan berkata Al-Kalbi dan Muqatil, istawa tu istaqarra dengan maksud tetap. Maksud tetap. Summa istawa alal arsh. Arsh Allah punya. Allah yang cipta arsh. Dan Allah cipta makhluk yang lain. Ni cerita panjang ayat tadi tu. Allah cipta makhluk bumi dalam masa 6 waktu. Sittati ayyam. 6 waktu. Dah jadilah makhluk semua, dah jadilah. Masa tu dah ada dah arash. Sebab arash yang pertama ada. Arash dah ada. Allah cipta. Alam cakrawala yang dicipta dalam Quran tu. Lepas Allah cipta semua tu, sumastawa alal arsh. Tetap juga Allah berkuasa ke atas arash tadi. Bukannya lepas dah cipta alam ni, dah jadi penat. Tidak, tidak. Tetap sama juga. Sebagaimana sebelum dicipta semua makhluk, arah dah ada. Allah cipta arah dulu. Dan Allah cipta bumi sebagainya yang lain. Lepas Allah cipta, sebelum Allah cipta bumi sebagainya, arash tu Allah cipta dan Allah punya. Allah berkuasa ke atas arash. Arash adalah makhluk yang paling besar. Sebab tu dicontohkan arash. Lepas Allah cipta, tetap juga Allah berkuasa ke arash. Itu maksud tetap. Itu dia maksud tetap. Itu maksud istawa. Tapi tetap-tetap, bukan istawa tetap ni istaqarra. Apa ni tukar ayat Quran ni? Itu kata takwil tu. Ulama salafus soleh, dia tak tukar. Habis tu apa? Bukan duduk, makna serah pada Allah, aku beriman dengan ayat Quran. Tu je. Khalaf, aku beriman dengan ayat Quran, makna bukan duduk. Istawa bukan duduk. Habis tu apa? Istaqarra. Apa ni tukar? Itu dia panggil takwil.
memesongkan ayat maksud asal yang mana kalau kita memaksudkan dengan maksud asal, seumpama Allah tu macam makhluk pula. Maka ditakwil. Macam tu juga, siapa seorang lagi? Abu Ubaidah kata fa'adah. Naik. Dengan maksud naik adalah tertinggi. Istawa tu tertinggi. Sama lah juga dengan maksud itulah juga. Iaitu Allah menguasai lah tertinggi di atas aras. Bukan tertinggi dengan maksud lokasi ataupun kedudukan tinggi rendah. Bukan. Kerana apa? Kerana itu, ini ayat dia panggil mutasyabihat. Ayat yang double meaning. Mungkin bukan double, triple, tambah banyak makna dalam satu perkataan tu. Dalam ayat-ayat Quran yang lain, banyak ayat muhkam. Ayat yang direct. Bukan satu, banyak. Yang memberi jelas Allah itu tak sama. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Laisa kamislihi syait. Allah tak sama dengan sesuatu. Allah tak sama dengan yang baru. Yang itu ayat tu jelas. Tak ada double meaning. Jelas-jelas. Dan bukan satu, banyak. Tiba-tiba ada satu dua ayat. Tapi sumastawa al-arsh ada banyak dalam Quran. Tapi satu maksud lah. Yang ada double meaning. Kenapa kita sibuk nak ambil yang ada dua tiga makna ni? Tak, kenapa kita tak ambil ayat yang muhkam? Yang jelas-jelas dah kata Allah itu tidak bertempat. Kat situ. Jadi oleh kerana ada ayat muhkam, ayat itu jelas-jelas menyatakan Allah tidak mengambil manfaat daripada ciptaannya. Allah tak sama yang baru. Allah tak sama dengan makhluk. Allah tidak bertempat dan sebagainya. Semua tu dalam ayat jelas. Tiba-tiba ada beberapa ayat yang tak jelas. Tak nak ambil ayat yang jelas tu. Pergi ambil ayat yang mutasyabihat yang tak jelas. Ni kenapa ni? Ada masalah. Ada masalah. Sebab tu, apabila kita berdepani dengan ayat mutasyabihat, ini yang perlu kita buat. Iaitu, sama ada kita beriman dengan ayat Quran, maksud zahir ayat tu bukan maksud sebenar. Membersihkan Allah. Bukan maksud sebenar. Allah tidak begitu. Dan maknanya aku tak tahu. Ataupun takwil dia panggil. Sekejap lagi ada dia sebut ini. Dan telah mentakwil oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah pun tak takwil juga. Ini yang saya sebut hari tu kalau ingat. Kata kita takwil. Kan salafus soleh dia tak takwil. Salafus soleh tak takwil. Maksud dia tak tukar. Ayat tu. Istawa. Kalau Allah kata yadun. Dia tak tukar jadi tangan. Yadun tetap yadun. Yadun tu kalau terjemah tangan. Yadullah fawqa aydihim. Contoh kan. Itulah salafus soleh. Tapi dia kata yadun bukan tangan. Sebab tangan adalah sifat makhluk. Dan aku beriman dengan ayat Quran. Tapi maksud dia apa yadun? Aku tak tahu. Serah pada Allah. Khalaf, dia takwil. Mu'tazilah. Takwil. Maknanya kita Mu'tazilah. Boleh kata itu? Tak boleh. Mu'tazilah takwil. Kita faham cara khalaf. Khalaf takwil. Mu'tazilah takwil. Maka kita Mu'tazilah. Boleh? Tak kena. Tak boleh kata gitu. Dan telah mentakwil oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah. Orang yang terkeluar daripada jalanan yang sebenar. Tapi para ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tidak mengkapirkan Mu'tazilah. Tapi berdosa besar, fasiq. Dan telah mentakwil. Mu'tazilah pernah memegang khalifah Islam beratus tahun. Khalifah Islam lepas Nabi, para sahabat, lepas tu tabi'in, tabi'ut tabi'in, lepas tu satu lagi generasi, tu satu generasi lagi. Lebih kurang berapa? 100 ke 200? 200 saya rasa. Lebih kurang 200 hijrah. Pemerintah ni Islam, khalifah Islam. Lebih kurang lah. Kalau nak tepat, kena cari je lah maklumat tu. Lebih kurang 200 hijrah. Maknanya 144. Maknanya 1,240 tahun yang lepas. 144. 1,240 tahun yang lepas, pemerintahan waktu tu Islam. Khalifah Islam. Tapi pahaman Mu'tazilah. Sehingga beberapa ratus tahun, kemudian baru Ahli Sunnah dapat balik. Jadi, telah mentakwil Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah. Akan istawa dengan istilaun, yakni memiliki, memilik atau memerintah. Sama juga dengan khalaf, dia mentakwil, kita khalaf mentakwil
Istawa tu adalah memerintah, memiliki kontrol. Adakah dengan sebab tu kita Mu'tazilah juga? Orang kafir pakai seluar. Orang kafir pakai seluar. Pakai tak? Kita pakai seluar. Pakai. Adakah kita kafir? Ha, gitulah. Tu jelah faham. Kaedah ni dia berjalan, dia ada satu kaedah. Kaedah ni namanya umum khusus mutlak. Tu kaedah dia. Umum khusus mutlak. Maka perkara ini, iaitu Mu'tazilah dengan kita sama dari segi mentakwil, tapi kita berjalan di atas kaedah umum khusus mutlak. Macam mana? Faham? Umum khusus mutlak. Tiap-tiap Mu'tazilah mesti takwil. Itu kerja Mu'tazilah. Mu'tazilah ayat-ayat Quran ditakwil. Tapi tidak setiap takwil tu hanya Mu'tazilah. Ahli sunnah pun ada takwil. Tapi ahli sunnah dia takwil beberapa perkara tertentu dan mengikut kaedah tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Ah, itu ahli sunnah. Dia takwil juga. Tak banyak. Tapi Mu'tazilah kerja dia takwil aja. Tak kena dengan dia, takwil. Tak kena. Mari kita tengok kebaikan Mu'tazilah. Sesat Mu'tazilah ni. Tapi kenapa dia jadi sesat? Kerana dia baik. Kerana dia nak kepada agama. Tapi dia silap jalan. Yang mana kita dapat faham, orang yang nak pada agama, buat baik, orang baik, kalau tak kena jalan yang Nabi bawa, tetap juga sesat. Itu nak beritahu. Dia ni baik ni, Mu'tazilah ni baik. Tujuan dia jadi Mu'tazilah ni, kerana dia nak membersihkan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Baik ke tak? Baik. Bukan jahat Mu'tazilah. Mu'tazilah baik. Tapi sesat tetap sesat. Lepas kita tengok. Kalau orang kafir tu baik, dia tengok orang Islam, wah jahat. Orang kafir baik. Tetap sesat juga orang kafir tu. Orang Islam ni tetap juga tak sesat. Yang jahat itu jahat lah. Tetap jahat yang dia buat. Tapi dia tetap, kita tak boleh kata dia sesat. Kenapa pula? Sebab dia orang Islam, iman dia tu betul. Orang kafir baik macam mana pun tetap sesat. Dia tak boleh kata orang kafir tu baik. Dia tak sesat lah. Sebab tu dia baik. Tak. Sesat tak sesat. Jadi nak semata-mata baik, belum tentu selamat. Tu. Semata-mata baik, belum tentu selamat. Dia kena baik dan ikut jalanan yang Nabi bawa. Baik dan betul. Baik dan betul ikut jalan. Mari kita tengok. Contoh Mu'tazilah. Mu'tazilah mentakwil ayat yang jelas-jelas. Tapi tak perlu takwil lah. Tapi dia takwil juga. Ayat yang paling masyhur. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat nanti, orang muka orang-orang beriman akan berseri. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya ia melihat. Dalam syurga nanti, ayat Quran tu jelas. Dia tak ada, bukan ayat double meaning ke, tak ada. Memang jelas ayat tu. Iaitu, muka orang penduduk syurga berseri-seri kepada Tuhan ia melihat. Malah dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut nikmat yang paling besar, kelazatan yang paling besar dalam syurga yang dipanggil al-lazzah al-kubra. Kelazatan yang paling besar adalah ahli syurga dapat melihat Allah kat dalam syurga. Okey. Ahli sunnah tafsir ayat ni apa? Dia tafsir ayat ni jelas. Ayat ni bukan mutasyabihat, jelas-jelas dah. Bila ayat ni jelas, maka penghuni syurga akan dapat melihat Allah tanpa kaifiat. Macam mana maksud tanpa kaifiat? Sesuatu yang tak boleh dibayangkan. Macam mana? Kerana Allah tak sama dengan makhluk. Tak boleh nak bayang, tak boleh masuk. Tapi melihat Allah tetap melihat. Mu'tazilah, dia mengatakan Allah tidak bertempat. Sama macam kita. Allah tidak bertempat. Kalau kita dapat melihat Allah dalam syurga, tengok Allah dalam syurga, maknanya kita tengok dengan mata. Bila kita tengok mata, mata kita kat depan. Maknanya Allah ada kat depan. Maka kata Mu'tazilah, dengan kita kata melihat Allah, maka kita telah menempatkan Allah. Habis tu, kalau kita telah menempatkan Allah, Allah tidak bertempat. Kalau kata boleh melihat Allah, mata kat depan, mana kat depan? Allah ada kat depan. Bila Allah ada kat depan, depan tu tempat. Baik tak dia? Baik. Dia baik. Tapi tetap juga salah. Maka dia takwil ayat.
ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya ia melihat, kepada nikmat Tuhannya ia melihat. Maknanya penghuni syurga dia bukan boleh melihat Allah, tapi dia boleh melihat nikmat yang ada dalam syurga yang Allah buat. Tapi ayat Quran kata bukan nikmat. Ayat Quran kata melihat Allah. Habis tu macam mana? Ha, maka Mu'tazilah dia nak jaga Allah itu tidak bertempat. Maka dia ta'wil. Habis semua ayat dia ta'wil. Ha, itu yang kata umum kosong mutlak. Setiap yang ta'wil itulah Mu'tazilah. Kan? Sesiapa yang ta'wil belum tentu Mu'tazilah. Kerana apa? Mu'tazilah janji dia jumpa tak sama dengan pahaman je, dia semua ta'wil ayat tu. Kita hanya menakwil sebahagian kecil sahaja. Jadi, boleh kita kata dari segi takwilan, samalah kita dengan Mu'tazilah. Dari segi lain, kita tak sama. Kita boleh melihat Allah dengan basar, dengan mata, kerana setiap yang ada sah untuk dilihat, maka kita boleh lihat. Cuma saya dah sebutlah sebelum ni kan. Bila melihat Allah tanpa kaifiat. Kaifiat tu tanpa boleh dicarakan. Tanpa boleh diperkatakan. Untuk guru dia bagi contoh senang aja. Lepas pergi melihat Allah dalam syurga tu, melihat Allah. Kemudian jumpa sama-sama dia, tak boleh cakap tentang Allah. Itu maksud tanpa kaifiat. Kita tak boleh nak bayang dalam syurga. Cuma bila melihat Allah, sepatutnya bila lepas melihat Allah dalam syurga, bolehlah bercakap. Sama-sama yang melihat. Oh, rupa-rupanya macam tu Allah. Kan berbisa-bisa bercakap, dah tengok. Kan? Betul tak? Kita tak pernah tengok satu-satu pun. Tapi kita tengok, oh macam ni pokok dalam syurga kan. Oh, tengok pokok. Oh, macam ni lain. Daunnya lain, batangnya lain, buahnya lain. Lepas tu, kita tengok ramai-ramai. Lepas tu, kita jumpa yang lain-lain. Kita pun boleh bercakap. Kau tahu tak, rupa-rupanya syurga, pokok dia begini, 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 begini. Boleh cakap. Tapi kalau melihat Allah, lepas pada tu tak boleh cakap. Sebab kalau boleh bercakap aja, maka automatik boleh terbayang. Matematik sama. Macam makhluk. Tapi nak cakap apa? Dia macam cahaya. Ha, dah cakap cahaya. Tu makhluk orang. Tak boleh cakap. Jadi, bila jumpa balik, nak cakap masa Allah tak boleh. Sebab dia tak boleh bayang. Kalau bayang tu bukan. Apa yang terbayang bukan. Tak boleh nak ingat. Tak boleh. Macam mana? Dalam syurga pun malah pelik. Takkan dalam syurga sama kat dunia. Jadi, itu ahli sunnah kata. Boleh melihat tapi tanpa kaifiat. Tanpa kaifiat. Tidak boleh tidak boleh diperikan. Bahasa dulu lah. Tidak boleh diperikan. Tidak terperi. Tak boleh diceritakan. Memang tak boleh cakap. Sebab apa? Sebab Allah tak sama. Apa sahaja yang boleh terbayang, boleh teringat, bukan Allah. Habis tu kalau dah tengok, mestilah teringat. Tak boleh. Itu. Mu'tazilah nak menyelamatkan masalah tadi tu. Dia mengatakan, tak boleh melihat Allah. Tetap sesat. Sesat lah. Kenapa dia kata tak boleh melihat Allah? Kalau boleh melihat Allah, Allah ada ke depan. Bukan Allah bertempat. Kan baik tujuan dia tu. Tapi tetap juga sesat. Jadi nak kita faham kat sini. Walaupun ianya baik, niat baik, kalau tak kena jalan, tetap sesat juga. Jalan yang kita ada sunnah wal jamaah. Dan perkara ini tak dibenarkan oleh para ulama untuk bincang lebih-lebih sangat. Sebab nak pergi ke mana pun. Bincang jadi apa pun. Tengok Adapun ahli sunnah berkata, adapun ahli sunnah berkata mereka itu bermula istiwa Allah Subhanahu Wa Taala atas arasnya satu sifat bagi Allah Ta'ala. Satu sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Tiada diketahuikan bagaimananya. Tak tahu macam mana. Wajib atas seorang beriman dengan dia. Dan menyerahkan mengetahuikan bagaimananya itu kepada Allah juga. Saya dah sebut sebelum ni kan. Kitab kita ni, Kifayatul Mu'tadi, bukan jalanan salah satu, bukan jalanan khalaf. Jalanan khalaf yang kita kaji sifat 20 tu lah. Ujuk kidan bakar ada satu. Ini tidak. Ini jalanan salafus soleh. Salafus soleh, dia tidak mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Sebab tu kita takwil. Ahli sunnah kata. Ahli sunnah mana ni? Ahli sunnah dia. Ahli sunnah salafus soleh. Dia kata kat sini, ayat-ayat mutasyabihat tidak diterjemahkan. Habis maknanya tidak diketahuikan bagaimana.
wajib atas seorang beriman dengan dia di ayat Quran tu, maknanya serah pada Allah. Serah pada Allah. Itu. Cuma bolehkah kita nak begitu? Kita baca ayat-ayat gitu. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Saya terjemah dulu. Terjemah secara literal, terjemah begitu je. Macam ni kita nak faham. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah perahu dengan mata kami. Wahai Nuh, buatlah bahtera dengan mata kami. Jadi kita nak tanya, a'yun. Bi'a'yunina, dengan mata kami. Kullu man alaiha fan. Setiap perkara akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, kekal wajah Allah. Wajah muka pula. Macam mana nak berinteraksi, nak mendepani dengan ayat ni? Amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah kamu berasa aman terhadap yang berada di langit? Fis sama. Nak menepani ayat Quran ni. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a, telah datang rabbuka, Tuhan. Bila datang, maksud apa datang? Daripada jauh ke dekat, itu nama datang. Maknanya bila jauh ke dekat, bertempat lah. Macam mana nak berdepan dengan hadis-hadis yang lain? Ataupun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita, urat ni. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Macam-macam ayat yang cerita tentang nampak seolah-olah, kalau terjemah sekali, seolah ianya lokasi ataupun bertempat. Macam mana nak interaksi? Banyak ayat ni. Macam mana nak interaksi? Maka salafus soleh, aku beriman dengan ayat-ayat tadi, tapi tangan bukan Allah tangan. Datang bukan maksud datang jauh ke dekat. Bukan. Muka bukan masuk muka. Mata bukan masuk mata. Betih bukan masuk betih. Kaki bukan masuk kaki. Begitulah. Habis itu aku beriman dengan ayat Quran ni. Maksud hanya Allah yang tahu. Boleh tak kita gitu? Sekarang ni. Tak boleh. Tak kita ni, kita boleh. Serah Allah. Serah ya. Boleh? Takkan tak terfikir. Kalau lagi tu, apa guna ayat Quran? Ayat Quran diturun untuk kita beramal. Tiba-tiba, ayat tu tak ada mana. Kepada Allah. Tak boleh. Macam-macam melanggar bala. Kalau tidak, Allah sendiri kata dia ada muka. Itu biasa ayat-ayat geng tu. Allah sendiri kata dia ada muka. Allah sendiri kata dia ada kaki. Allah sendiri kata dia ada mata. Mu siapa nak kata Allah tiba-tiba lain? Ayat tu biasa dengar. Habis tu macam mana kita nak mendepani ayat ni? Mesti kita akan terfikir-fikir. Pahaman yang terbaik adalah pahaman salafus salih. Serah pada Allah. Dan bersihkan Allah dari sifat-sifat yang tak layak. Itu yang terbaik. Tapi kita sekarang ni bukan duk zaman salafus soleh. Kita duk zaman manusia yang dalamannya celaru. Kita lah celaru. Makan minum kita tidak sesuci orang soleh dulu. Belasah aje. Makan kita pekah aje. Tasawuf akidah tak ada. Makan akidah tak ada, makan tasawuf pun tak ada. Makan pekah aje. Makan pekah apa? Halal. Ada cop. Ada cop. Bantai. Itu makan pekah dia panggil. Makan tasawuf tak? Maka bila kenyang, hanya Allah bagi kenyang, bukan makanan. Ada rasa gitu? Ada tak? Tak ada. Tapi akidah kita betul lah. Bukan kata akidah kita salah. Cuma kita makan bukan dengan akidah. Kita makan dengan tasawuf tak? Terasa tak? Masa kita makan terima kasih pada Allah sebagainya. Terasa tu. Tak ada. Jadi kita makan dengan pekah. Celaru kita ni. Tidak sesuci orang soleh dulu. Tidak sewarak pada awal-awal Islam. Celaru dengan agama kita sendiri pun celaru. Ilmu agama sendiri pun kita malah nak mengaji. Ilmu agama kita pun malah nak belajar. Mempersoalkan lagi tentang agama kita. Sibuk nak faham agama lain. Ajak orang pergi faham agama lain. Buat apa? Sibuk. Apa benda? Ada kena minat? Tak kira lah. Kita punya masjid pun duduk kosong. Sibuk nak penuh. Tempat lain buat apa? Aduh. Kita kadang-kadang macam itulah. Nak kenal agama lain. Supaya kita dapat kenal agama lain. Buat apa agama kita? Tengoklah anak-anak kita yang kecil-kecil tu yang belas-belasan tak kenal agama. Nak suruh sibuk kenal agama lain. Agama sendiri pun tak kenal.
Aduh. Bila macam tu kita ni, teruk sangat dengan makan kita, dengan pakai kita, selarunya kita, agama sendiri kita tak minat pada agama kita sendiri. Dan kita mempersoalkan tentang agama kita sendiri. Dan sibuk kita pula dengan agama orang lain. Konon-konon nak kenal. Syaitan mudah menumpang kat kita. Bila syaitan mudah masuk menumpang dekat kita, maka kat situ akan datang macam-macam pemikiran-pemikiran yang perlu ditolak. Boleh? Serah kat Allah. Serah kat Allah. Serah kat Allah. Gitu. Baca ayat tu. Benda ni. Serah kat Allah. Konon-konon. Tak boleh. Kita ni lalai. Bukan dekat luar solat. Dalam solat pun lalai. Kalau dalam solat khusyuk, luar solat lalai. Okey lah. Sebab dalam solat kan. Lillahi ta'ala. Tapi dalam solat pun lalai. Luar solat. Lebih pada lalai. Jadi oleh kerana itu, syaitan selalu masuk dalam diri untuk menjentik, mempersoalkan tentang ketuhanan. Betul ke Nabi tu? Betul ke Tuhan tu ada? Entah-entah agama semua sama. Ha tu ada. Agama ni reka Nabi reka kot. Dia kena jentik. Sebab apa? Sebab tadi makannya, apanya, ibadah kita. Maka jalan khalaf lebih selamat, lebih tepat, lebih bijak. Kerana dia menjelaskan kekhawatiran apabila terjadi goncangan akidah. Dia akan jelaskan. Contohnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah bukan duduk dekat arasy. Tolak. Konon-konon. Aku beriman dengan ayat. Makna serah pada Allah. Boleh? Tak ada. Tapi macam mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah yang bersifat Rahman menguasai, kontrol arasy. Ada tak apa-apa yang kepala? Tak ada. Selesai. Selesai? Nak kata apa ni? Selesai? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Oh, bukan. Konon-konon lah. Aku beriman dengan ayat. Tangan tu buat Allah bukan maksud Allah ada tangan. Bukan. Allah tak ada tangan. Bersihkan Allah. Maka maksud dia apa? Serah pada Allah. Boleh? Tak boleh. Kalau tukar tangan tu kepada kuasa, tak boleh. Tangan kan kuasa kan? Selesai terus. Dan kepala tak ada apa-apa. Maka jalan khalaf lebih sesuai pada zaman sekarang. Khalaf lebih sesuai pada zaman sekarang. Wasna'il fulka bi'a'yunina. Dan buatlah bahtera dengan mata kami. Ha. Cuba takwil. Mata kami. Maknanya Allah kata, buatlah bahtera wahai Nuh dengan mata kami. Ambil mata Allah buat. Memang pelik kalau faham gitu. Mesti ada maksud lain ni. Dengan pengawasan. Boleh tak? Mata kan pengawasan. Dengan pengawasan. Buat. Kami jaga kamu. Jaga kan dengan mata. Buat. Maka wahai Nuh, buatlah bahtera itu dengan pengawasan kami. Asalnya bukan pengawasan. Wasna'il fulka bi'ayunina. Ainun. Mata, uzunun, telinga. Budak-budak pasti. Dengan mata kami. Apa ni? Memalingkan ayat Quran kepada ayat lain. Khalaf, dia tak alih. Supaya dalam kepala selesai. Nanti, mata Allah besar pun. Oh, dia jadi pelik-pelik lah. Habis macam mana? Mata tu kan pengawasan. Kan kita panggil. Jangan. Dalam ni, slow sikit. Ada mata-mata lah ni. Ha, kan? Tengok mana tak ada pun mata. Matamu ada. Tak ada pun mata. Bukan. Mata-mata. Boleh. Oh. Spy. Mata-mata. Kan bahasa kiasan dia panggil. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau kita katalah Allah ada tangan tadi, Allah duduklah, Allah itu ini ada kaki sebagainya. Okey, macam ni dengan ayat ni, kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Wa yabqa, yang kekal, wajah Allah. Maka lepas ni tangan Allah pun musnah ketika kiamat, yang tinggal muka Allah aje. Kan dah pelik. Kalau salah kan dah pelik dah. Sebab Allah sendiri kata kullu man 'alaiha fan, semua binasa. Yang kekal, wa yabqa, baqa yang kekal, wajhu, wajah rabbika, wajah Tuhan, rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kalau kita ambil wajah tu dengan maksud anggota, tadi tangan pun anggota. Dah makna Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada macam-macam, Allah ada punggung. Nah, pula Allah ada punggung. Tak ada pun sebut dalam Quran, dah duduk pun dengan punggung. Orang tak duduk, orang tapak kaki. Dah pelik-pelik dah. Nanti kiamat semua musnah termasuk tangan-tangan Allah musnah. Yang tinggal muka je. Ni katun ke apa ni? Habis tu wajah maksud apa? Wajah apa? Kalau orang main muka kita. Kalau main tepuk-tepuk,
peha, tepuk-tepuk kaki, tepuk tepi-tepi ni okey lagi. Tepuk muka, kemuliaan ni kan. Ha, maka yang kekal kemuliaan Allah. Selesai. Dalam kepala tak ada apa-apa. Itu dia panggil takwil. A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah kamu berasa aman terhadap yang di langit? Bahawa kamu akan ditenggelamkan ke dalam bumi yang ketika itu bergoncang kuat. Mana kau kata kau boleh lawan ke dengan yang duduk kat langit? Siapa Allah duduk kat langit? Kalau kita terima, siapa lagi? Ketika kiamat, kan semua musnah. Allah je tak musnah. Maka Allah duduk kat langit. Ayat Quran. A'amintum man fis sama'. Adakah kamu dapat lawan, berasa aman dengan yang ada kat langit? Maka, macam mana kita nak tawil? Yang ada kat langit. Ya. Tapi bukan Allah yang ada kat langit. Bukan. Kekuasaan Allah di langit. Ataupun kerajaan langit Allah. Bukan Allah di langit. Bila sebut kerajaan langit, malaikat lah. Malaikat lah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Telah datang Tuhan, Tuhanmu dan malaikat bersof-sof. Berbaris-baris. Macam mana? Waja'a telah datang. Rabbuka, Tuhan. Tuhan dan malaikat berbaris-baris. Tuhan Allah dekat depan, malaikat. Itu dah jadi apa? Katun apa ni? Kita nak ketahui macam mana? Boleh. Serah pada Allah. Aku beriman dengan ayat. Tapi bukan maksud Allah yang datang tu. Bukan. Oi, tak boleh. Takwil lah senang. Sama 400 hijrah dah takwil. Takkan kita tiba-tiba dia hebat nak macam salah pusat. Leh. Tak payah nak takwil. Akan datang macam-macam dalam kepala kita. Telah datang wajah Arab buka. Telah datang perintah Tuhan. Dan malaikat yang bawa perintah Tuhan. Bersof-sof. Dan ada hadis Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabaqa thuluthul layl akhir. Tuhan yanzilu Rabbuna, telah Tuhan telah turun Tuhan kami. Turun lagi. Bila turun atas ke bawah? Bawah ke atas tak pergi turun. Ni hadis Nabi. Nabi kata telah turun Tuhan Tuhan kita setiap malam ke langit dunia 1/3 akhir malam. Kalau kita ambil turun tu masuk turun, 1/3 malam tu berlaku seluruh dunia. Sekarang ni ada tempat 1/3 malam. Allah turun kat situ. Tak lama lagi tempat lain pula. Oh, turun pula. Kerja Allah turun aja. Masa bila naik kan? Maknanya bukan maksud tu. Habis tu apa maksud? Telah turun Tuhan tu. Telah turun rahmat Tuhan. Iaitu malaikat rahmat dan sebagainya. Itu dia panggil takwil. Banyaklah ayat-ayat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dekat daripada urat leher lagi. Ayat Quran juga tu, surah Qaf. Bukan Allah duduk kat sini. Maknanya Allah dekat sangat dengan kita. Dengan maksud, kita tak boleh terlepas daripada Allah. Tak boleh. Apa yang kita fikir semua Allah tahu. Dekatnya kita dengan Allah. Jangan risau. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan sebagainya. Banyaklah ayat-ayat lain. Itu dia panggil mutasyabihat. Sekarang ni, di negara kita, di negara-negara di satu dunia, telah satu fitnah ke atas agama dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang mereka mengatakan apa yang Allah sebut, Allah sendiri cakap dia ada tangan tapi tangan yang layak. Itu semua fitnah yang berlaku. Dekat bukan sahaja Malaysia, dunia. Allah kata dia ada muka, Allah ada muka. Muka apa? Muka yang layak. Allah ada kata tangan, Allah ada dua tangan kanan. Itu Indonesia. Saya dengar. Kiai kan? Bukan kiai, tak tahulah panggil ustaz-ustaz gitulah. Dia kata Allah ada dua tangan kanan. Sebab Allah sendiri cakap. Habis tangan macam mana? Jangan dipikirin. Tangannya layak. Tengoklah. Itu Indonesia lagi teruk lah. Sebab tu kiai-kiai dia hebat. Tempat mana yang ada hebat kiai-kiai, maknanya ada syaitan juga kuat-kuat juga. Ha, gitu, senang nak tengok. Ada tok guru hebat, maknanya ada syaitan juga hebat. Jahat. Baru dia seimbang. Jangan risau. Jadi kita tengok, oh dekat Indonesia banyak buat ajaran sesat memang banyak. Tapi kiai yang hebat juga banyak. Sana lagi pelik lah. Allah naik sekejap, lepas tu Allah turun. Dia kata kalau Allah turun, Allah tak ada lah. Kata tak ada lah. Nanti lepas tu Allah naik lah balik. kelakor. Dia buat, tak tahulah. Hai. Jadi itu fitnah yang berlaku. Dekat bukan saja Malaysia,
dekat dunia. Fitnah akidah. Dia panggil ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang betul. Realnya bid'ah. Bukan bid'ah talqin, ciasin. Ni realnya bid'ah. Bid'ah akidah dia panggil. Itu yang berlaku dalam negara kita dan seluruh dunia. Masalah ayat mutasyabihat ni. Inilah yang paling besar. Ada lagi yang lain-lain. Yang paling besar ni. Dan adalah seorang menanyakan Imam Malik. Seorang tu tanya Imam Malik. Akan makna firman Allah. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Katanya, bagaimanakah istawa Allah Azza wa Jalla atas arasnya? Ada seorang tanya Imam Malik. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Macam mana Allah istawa, Allah duduk ke apa? Macam mana cerita? Macam bagaimanakah istawa Allah? Nampak? Bagaimanakah? Dia telah membagaimanakan Allah itu istawa. Sedangkan Allah tidak boleh dibagai-bagaikan, kan? Tidak boleh dilagu-lagukan. Habis itu Allah lagu mana? Tak ada lagu. Macam mana? Tak ada macam. Zaman bagai. Habis bagaimana? Tak ada bagai. Walaupun setelah melihat Allah pun tak ada bagai juga. Tak ada bagai, tak ada macam, tak ada lagu. Habis itu tak ada habis. Semua tak ada. Itu baru Tuhan. Tiba-tiba dia kata bagaimana. Bila kata bagaimana, kaif. Kaifah, kaif. Bagaimana. Bila ada bagai, maknanya boleh di... Haa, itu bagailah. Tapi dia pandai. Dia kata, bagaimanakah soalan dia pandai? Bagaimanakah istawa Allah Ta'ala? Bila bagai, dia boleh cerita. Allah istawa dengan cara duduk gitu dekat kursi lah, bla bla. Tak ada bagailah. Tapi dia tak cakap gitu. Haa, pandai orang tanya Imam Malik ni. Dia kata bagaimana, sedangkan bagai tidak boleh ditanya, tak sah soalan itu dekat Allah. Tidak sah soalan, soalan yang tidak sah. Maka tunduk Imam Malik, akan kepalanya sebentar. Tunduk, serta berpeluh mukanya. Orang kenal Tuhan dia lain. Berpeluh mukanya, kemudian berkata ia, adalah istiwa itu, maknanya tiada majhul. Majhul ni, tak tahu. Majhul. Tiada majhul, maknanya tidak, tidak tahu. Apa maksudnya? Adalah istiwa itu maknanya tiada majhul. Majhul tu tidak diketahui. Tidak diketahui. Tu majhul. Kalau tiada majhul, maknanya tidak, tidak diketahui. Maksudnya? Diketahui je. Maknanya istiwa itu sedia maklum. Tahu. Tu maksud tiada majhul. Sebab dia tiada, tiada. Dua kali tiada. Maka istiwa itu memang diketahui sedia maklum. Maksud istiwa. Dan bagaimana istiwa itu nisbah kepada Allah tiada dapat makul. Tak boleh fikir. Tak boleh masuk akal. Tak boleh dipikir akal. Bukan tak boleh masuk akal. Tidak boleh dipikirkan akal. Bagaimana istiwa itu nisbah pada Allah. Tak boleh. Kalau pakai akal, otomatik dah dia jadi makhluk. Tak boleh. Tiada keupayaan akal manusia untuk memikirkannya. Antara roh dengan roh pun kita tak jumpa kat mana. Makhluk dengan makhluk. Kita makhluk, roh pun makhluk. Mana roh? Pun tak cari nak jumpa. Pun tak boleh nak bagaimanakan roh. Macam mana roh? Kita ada roh. Ada nyawa. Ada nyawa. Ada roh lah. Nyawa atau roh lah. Ada. Ada. Macam mana nyawa? Macam mana roh? Dengan roh tu makhluk. Bukan Tuhan. Pun tak boleh nak bagaimanakan. Ini kan Tuhan. Lagilah tak boleh nak dibagaimanakan. Lagilah tak dapat makul. Roh pun tak dapat makul. Pergi lah. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katalah roh tu urusan kerja Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tak diberi ilmu. Melainkan sedikit aja tentang roh. Jadi kalau hakikat makhluk Allah yang bernama roh pun tak boleh nak fikir macam mana. Tiba-tiba Allah dapat fikir. Tiada makul. Tak dapat dipikirkan oleh akal. Dan kita pun tak disuruh untuk fikir tentang gitu. Kita disuruh fikir tentang kejadian Allah. Apa yang Allah buat. Tafakkaru fi kulli syai'in. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir tentang Allah itu. Fikirlah tentang apa yang Allah ciptakan. Ha, boleh pergi fikir. Dan menanyakan. Tanya. Yang seumpama itu adalah bid'ah. Siapa tanya tu bid'ah. Allah
Ar-Rahman al-Istawa. Allah duduk ke arah. Macam mana Allah duduk? Tanya tu bid'ah. Itulah bid'ah sebenar. Kata Imam Malik. Dan sesungguhnya aku sangkakan kamu itu seorang yang sesat. Oh, direct dia cakap. Imam Malik kata, tanya soalan tu, mu sesat. Maka dikeluarkan dia daripada majlisnya. Halau, halau. Gih, keluar daripada majlis. Kata Imam Malik. Habis. Dan makna arasy itu sarir. Sarir ni dia atap lah. Sarir kerajaan atau atap yang diberi teduh di bawahnya. Itulah arasy. Arasy. Arasy ni atap. Bawah tu. Jadi nanti kita dibangkitkan selepas tiupan sangkakala yang kedua. Kita celik-celik mata, kita sedar-sedar, kita tengok atas, bukan langit lagi. Arasy. Dan ada 8 malaikat sedang memikul. Sekarang ada 4 malaikat memikul arasy. Nanti lepas tiupan sangkakala yang kedua, kita dibangkitkan 8 malaikat. Jauh besarnya 8 malaikat, satu malaikat tu besarnya dia. Nak bayang arasy tu tak boleh bayang besar mana. Atap tu besar mana tak boleh dibayang. Cuma kita boleh cuba-cuba nak bayang lah. Cuba-cuba. Kita bayang pemikul dia tu. Orang, malaikat yang pikul. Bila malaikat pikul pun besar tu, arasy. Lagilah kan. Macam mana? Masa ketika Isra Mi'raj, Nabi tanya, Jibril, nak tengok rupa kau? Rupa sebenar. Tengok, wah besarnya. Nabi tengok Jibril pertama pingsan. Kali kedua baru tak pingsan. Kemudian, Nabi beritahu kat Jibril, besarnya kau. Jibril kata, aku besar, aku cakap. Aku kecil. Israfil lagi besar. Yang tiup sangka kala. Kenapa? Besar mana? Aku satu besar, besar, besar. Aku ni, kata Jibril, besar bulu pelepah dia. Satu bulu pelepah. Dia ada berapa ratus bulu pelepah. Aku satu je. Besar aku. Ui, besarnya Israfil. Oh, besar. Besar. Tapi tak besar sangat pun Israfil. Ada lagi besar? Ada. Dia kata, Jibril kata, aku terbang daripada bahu, apa lagi besar? Yang lagi besar adalah malaikat penangguh, hamalatul arsy, penangguh arsy. Ada 4, nanti ada 8 tadi. Besar mana? Kata Jibril, aku terbang daripada bahu malaikat pemikul arsy tadi, daripada bahu dia ke telinga dia 700 tahun. Cukup lah, tak boleh nak bayang lah. Cukup lah. Dia bukan untuk kita bayang-bayangkan nak beritahu Allah besarnya, kebesaran Allah. Kalau besar tu lah satu malaikat 700 tahun. Jibril ni cahaya, buat pada cahaya. Maknanya 700 tahun perjalanan cahaya. Bukan 700 kilometer, bukan 700 kilometer sejam. 700 perjalanan cahaya, tak boleh bayang, tak boleh bayang, tak boleh. Yalah, Isra' Mi'raj Nabi pun tak boleh nak bayang macam mana, kan? Kalau kita bayang, rosak habis, koyok habis lah mulut-mulut Nabi habis. Sampai naik tinggal tulang, malah hancur lebur. Sebab laju kan naik satu malam, macam mana boleh? Tak boleh bayang. Samalah juga. Tu arasy, besar arasy ni. Dan tiada mengambil akan dia oleh mengantuk dan tidur. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Yang kita biasa baca, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak mengantuk dan tak tidur. Kerana mengantuk dan tidur tu sifat makhluk dan ianya lemah. Maha suci Allah SWT daripada barang yang dikata oleh orang yang zalimun. Zalimun ni apa? Zalim. Bukan zalim Melayu ni. Zalim apa? Zalim ni maksud tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Lawannya adil. Adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kalau orang dia duduk atas meja ni, namanya orang zalim. Orang zalim ambil nasi buah dalam ni makan, namanya zalim. Sebab nasi makan dekat pinggan. Itu bawa adil. Adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Saya biasa bagi contoh, kahwin dua. Kahwin empat lah. Kahwin empat terus lah. Bagi. Empat terus. Bini pertama anak 8. Bini kedua anak 5. Bini ketiga anak seorang. Bini keempat tak ada anak lagi. Bini pertama 80 kilogram. Bini kedua 60. Bini ketiga 50 kilogram. Bini keempat 40 kilogram. Berat badan. Adalah dia bagi 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Tak adil. Bini pertama makan 3 pinggan. Bini keempat dia kadang-kadang tak makan, diet. Sebab tu jadi bini nombor 4. Jadi kalau dia bagi 2,000 ni lah, dia anak 8. Adil kita bagi sama rata. Bukan. Adil bukan sama rata. Adil meletakkan sesuatu kena pada tempat. Jadi bini nombor 1 kenalah bagi 6,000. Bini nombor 4, 1,500 cukup kan? Kukering.
Contohlah, anak pun tak ada. Itu contoh dia. Jadi, zalimun adalah zalim. Tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Iaitu Allah, orang yang tidak meletakkan, Allah kena pada tempatnya. Dia kata Allah tu macam makhluk. Ha, itu orang zalimun. Bukan zalim yang buat nyanyi kat orang. Itu zalim Melayu. Ini zalim zalim Arab. Bukan zalim Melayu. Setengah daripada... Tak berat. Okay. Macam mana zalim tu? Apa maksud? Dia kata Allah tu duduk. Zalim tu. Orang zalim tu. Dia kata Allah ada tangan. Tapi tangan yang layak. Zalim tu. Setengah daripadanya itu orang zalim juga. Iaitu Yahudi. Yahudi pun orang zalim. Berkata mereka itu. Berkata mereka itu iaitu Yahudi tadi. Al-Uzair. Uzair ni Nabi. Nabi Uzair. Anak bagi Allah Jalla wa'ala. Dia kata Uzair ni anak Allah. Rupa-rupanya Yahudi pun ada anak Tuhan juga. Bukan Nasrani, bukan Kristian aja. Kenapa gitu? Setelah kerana Uzair ni dihidup balik. Dia mati lama. Ada kata beratus tahun mati. Kemudian hidup balik. Allah hidupkan balik. Atas sebab-sebab tertentu. Maka atas keistimewaan dia boleh hidup balik tadi. Orang Yahudi kata tu anak Tuhan. Maka zalim lah orang Yahudi. Sebab apa? Tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Dan Nasara, Kristian, berkata mereka itu Isa anak bagi Allah SWT. Zalim juga. Atas keistimewaan Nabi Isa yang boleh bercakap ketika bayi. Yang boleh hidupkan orang mati. Boleh buat burung daripada tanah lepas tu hidup. Boleh menyembuhkan penyakit rusta. Atas keistimewaan yang ada pada Nabi Isa, dia kata Tuhan. Anak Tuhan lagi. Dia kata Maryam, isteri Tuhan lagi. Itulah zalim. Iaitu tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Tak kena tu. Istimewa, istimewa lah. Tapi janganlah istimewa sampai menganggapnya Tuhan. Maka zalim. Dan Arab pada jahiliah, Arab jahiliah berkata malaikat anak bagi Allah dan lainnya. Dia kata malaikat tu anak Tuhan. Sampai sekarang masih lagi ada orang putih percaya. Kan? Malaikat tu anak Tuhan. Ada sayap. Macam-macam. Macam-macam tugas anak Tuhan. Anak Tuhan malaikat. Tugas apa? Apa orang bercinta. Nak bagi orang bercinta lah apalah. Adalah istilah-istilah yang dipanggil dalam. Lepas tu pula yang best lagi anak Tuhan ni siap boleh memberontak ayah dia. Iaitu Tuhan. Orang putih dia panggil fallen angels. Fallen angels. Malaikat yang berpaling tanah jadi jahat. Mengapu lah diorang. Habis. Lepas tu? Habislah. Malaikat bagi anak bagi Tuhan. Ta'ala Allah an zalika uluwan kabira. Adalah ia Tuhan yang amat tinggi ketinggiannya dan amat kebesarannya pada sifatnya dan afa'ali. Maksud tinggi itu tinggi pada pangkat. Maksud besar itu pun besar pada pangkat. Pangkat Allah yang besar. Dan sifatnya afa'alnya. Sama macam kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan fizikal yang besar, tapi pangkat itu besar. Macam kita kata, ada orang besar nak datang masjid ni. Bulan Ramadan ni. Jadi, tukar kapek. Tukar kapek, ada orang besar datang. Tengok orang datang, hello. Besar apa? Memang. Dia punya pangkat besar. Oh, pengarah tu ke pengarah ni ke apa lah. Besar-besar. Jadi maksud besar bukan fizikal. Kita pun sebut gitu. Malah Allah pun gitulah. Allah maha tinggi. Bukan tinggi. Menggalah bukan. Allah maha besar. Bukan besar. Kan? Maksudnya pangkat tu besar. Pangkat tu tinggi. Kau jangan main tu. Tinggi tu. Apa tinggi? Gaji tinggi. Dan sebagainya. Jadi. Dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis la ilaha illallah. Masuk asyhadu an la ilaha illallah habis. Masuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi berapa hari? 45 hari lagi daripada sekarang. Oh, boleh tak? Macam melampau apa lama? Lama ni. Minggu ke apa? Minggu ketiga. Minggu ketiga, 48 hari lagi. Sambung. Lama cuti. Nasib baik. Stesen je. Kan datang kita sudah dengan tasbih kafarah dan subhanakallah asyhadu an la ilaha illallah. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.